ATM-nya nggak dikasih, tapi dia lebih percaya sama orang itu. Pak Atan itu kok ngerti orang itu punya. Eh, jangan ya. Jangan mas, jangan mas, jangan, jangan. Satreskrim Polrestabes Semarang melaksanakan giat rilis yang mana atas keberhasilan dari unit Resmob telah mengamankan 4 orang tersangka, 2 kami jadikan sebagai DPO, yang mana kejadian ini terjadi di 2 TKP di toko swalayan yang berada di wilayah Semarang. 6 pelaku, kita amankan 4 dengan modus yang sama di 2 TKP tersebut, yaitu dengan cara mendatangi korban. Kemudian para pelaku 2 orang awalnya mendekati korban dan berkomunikasi bahwa korban mempunyai dilihat ada yang kurang ataupun diterawang oleh para pelaku ini mempunyai penyakit dan lain sebagainya. Dengan bujuk rayu sehingga tersangka bisa meluluhkan hati korban. Diajak komunikasi, terjadinya transaksi antara pelaku dengan korban. Kemudian berupaya untuk menyerahkan anjungan tunai mandiri, yaitu ATM. Diserahkan ada yang 3 pada korban yang terjadi tanggal 8 Februari 2021. Diberikan ATM tersebut, kemudian sehingga korban juga menyerahkan ATM dan dengan memberikan PIN dengan beralasan bahwa akan memberikan sumbangan 100.000. Ini yang terjadi di TKP pertama. TKP kedua juga sama, orangnya juga sama. Ya. Dari 6 orang yang kami jadikan tersangka, 4 sudah kita amankan. Sehingga tergiur untuk mengambil apa yang ada di ATM masing-masing. Dari 1 korban yang ada di TKP toko swalayan Jalan Siliwangi, korban mengalami kerugian hampir 52 juta. Kemudian di wilayah Pemuda, salah satu mall, korban mengalami kerugian hampir kurang lebih 38.500. Kemudian yang bersangkutan melaporkan ke kami dan kami lakukan upaya paksa penangkapan. Kami lakukan penangkapan kepada 4 orang ini di wilayah Salatiga dan wilayah Kabupaten Klaten. Sementara dari keterangan para tersangka yang bersangkutan melaksanakan ataupun melakukan kejahatan ini 2 kali yang ada di wilayah Semarang. Bapak, saya boleh minta tolong, saya ini orang baru, jadi saya nggak bisa bahasa sini. Jadi tolong ditanyakan Bapak namanya Barang Anti. Terus simpaknya mau, nah setelah mau saya panggil teman saya. Nah, nanya sama teman saya, ngobrol lah Mbak, korban itu sama teman saya. Nah, setelah itu akhirnya ditanya, itu mau dilihat, diajak minggir dulu ke tempat minum. Jadi, apa namanya, tempat minum itu langsung saya lihatkan bersama Mbaknya. Terus, apa namanya, katanya ini barang mahal. Terus,
punya khasiatnya, boleh saya uji begitu kan? Kamu benar nggak itu? Kamu punya keahlian bisa ngeliat orang gitu, nerawang gitu? Kamu dari mana? Hah? Lembang. Udah. Jadi kamu ngomongnya ke mbaknya itu gimana? Coba seakan-akan saya itu mbaknya, coba ngomong. Kira. Dan ngomongnya gimana sama-sama semua ini? Ngomongnya numpang tanya cari tempat barang-barang yang apa? Yang tempat yang barang-barang yang pusaka. Terus? Nah itu aja. Kamu meyakinkannya gimana? Meyakinkannya itu sama teman saya satunya Pak yang masih belum ketangkap. Enggak, cara kamu ngomong itu gimana? Cara ngomongnya cuma numpang tanya Pak cari tempat barang-barang antik. Telur itu? Telur itu? Apa? Telur itu? Telur itu yang masukkan itu Pak. Ya, berapa kali mas? Makanya mas sudah bertahun-tahun. Berapa kali? Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.